Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aksi lebih mantap dan padu ditagih Dolah Saleh apabila Seri Pahang FC berdepan Sabah FC di Stadium Likas malam ini. Ketua jurulatih skuad itu berkata, segala kelemahan yang dipersembahkan ketika Seri satu sama menentang Melaka United FC kemarin harap dapat ditebus. Sudah pasti saya mahukan kemenangan kerana kedudukan Seri Pahang dalam saingan Liga Super ketika ini belum lagi selamat apabila kami berada di tangga ke-9 Liga. Mahu tidak mahu, tiga mata menjadi sasaran utama untuk menambah mata sekaligus memperbaiki kedudukan lebih baik. Saya percaya selepas pertemuan dengan Melaka United, pemain sudah mula menemui rentak perlawanan selepas 2 bulan Liga berehat. Selepas 14 perlawanan, skuad Tok Gajah berada di kedudukan 9 dengan mengumpul 13 mata. Namun jika dilihat kepada kedudukan itu, ia masih belum selamat memandangkan Melaka United dan Perak FC masing-masing mengutip 12 mata dan mampu memitas jika Seri Pahang FC terlepas mata. Ditanya percaturan berdepan Sabah FC malam ini, Dolah berkata Abdul Malik Ma'arif dan Manuel Hidalgo menjadi sasaran utama pasukan itu. Katanya dua pemain tengah itu, terutama Abdul Malik, menjadi nadi utama pasukan dalam memberi tekanan kepada jentera pertahanan lawan. Oleh itu, saya harap Abdul Malik dapat mengekalkan prestasi terbaiknya. Selain jentera serangan, diharap tampil lebih garang untuk merobek gawang tuan rumah, jelas Dolah Saleh. Sekian ulasan, teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk lebih banyak klip berita dan isu-isu semasa bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.